Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, warga Masjid At-Taqwa. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat. Lagi kita sekarang ni dalam keadaan berjaga-jaga, ya. Perlu menjaga SOP dan sebagainya. Alhamdulillah masih juga meriah ataupun imarah Masjid At-Taqwa TTDI. Alhamdulillah. Puan-puan, sahabat-sahabat saya muliakan sekalian, sebelum saya mulakan, saya rasa perlulah saya untuk saya perkenalkan diri dahulu, sebab saya rasa ini kali pertama saya datang berkuliah di Masjid TTDI, Masjid At-Taqwa TTDI ini, mewakili guru saya lah, Brother Syakiri. Saya rasa Brother Syakiri dah pernah datang before ini, bulan lepas, untuk berkuliah berkenaan dengan dakwah. Okey, jadi insya-Allah pada bulan ini saya akan sambunglah insya-Allah. Sebelum itu, nama saya Muhammad Hanif bin Abdul Jalil. Perkenalkan diri dulu boleh insya-Allah. Sebab kata patah apa, tak kenal maka tak cinta Jadi kita berkenal-kenalan dahulu, pasal cinta tu belakang kira. Insya-Allah. Nama saya Muhammad Hanif bin Abdul Jalil. Boleh panggil saya Brother Hanif. Brother Hanif, saya bukan ustaz. Latar belakang saya pun dalam bidang bioteknologi, dalam bidang sains. Cumanya saya terlibat aktiflah dalam bidang dakwah ini bersama dengan NGO Global Unity Network yang presidennya Brother Syakiri. Beliau merupakan antara anak didik ataupun anak murid kepada Dr. Zakir Naik. Jadi tuan dan puan, saya juga merupakan ahli panel penasihatan akidah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, mengendali kes-kes murtad dan sebagainya. Dan NGO kami juga aktif melakukan dakwah kepada non-Muslim, kepada kawan sahabat-sahabat kita, kepada rakan-rakan kita yang beragama Kristian, beragama Hindu, beragama Sikhism dan berbagai lagi lah, untuk mengenalkan mereka tentang kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah tuan dan puan, jadi topik yang saya diberikan hari ini adalah berkenaan tentang dakwah, fokus kepada metodologi dakwah. InsyaAllah lah dalam masa kesempatan yang ada ini, saya akan berkongsi setakat beberapa sedikitlah pengalaman saya sepanjang beberapa tahun dalam aktif dalam kata apa dalam dakwah ini, insya-Allah. Ya. Cuma ialah sebenarnya kita biasa buat kursus 2 hari 3 malam, 4 hari 3 malam dan sebagainya tentang dakwah. Ajar step by step, kongsi step by step. Tapi ini kira macam teaser lah. Kalau filem tu dia ada teaser kan. Kita beri sedikit mungkin introduction, insya-Allah, setakat masa yang ada. Tuan dan puan, kita akan pergi kepada metodologi dakwah. Tapi sebelum itu, saya kira kita recap sikit mungkinlah. Bro Syakiri saya rasa dah cover beberapa tentang dakwah ini. Cuma kita nak pergi sedikit tentang istilah dakwah. Apakah maksud dakwah? Maksud dakwah secara ringkasnya boleh dimaksudkan sebagai segala usaha dalam menyampaikan mesej Islam. Segala usaha dalam menyampaikan mesej-mesej Islam. Ulama ada banyak takrifan tentang maksud dakwah. Ada ulama yang meluaskan maksud dakwah dan ada ulama juga yang menyempitkan maksud dakwah. Ulama yang menyempitkan maksud dakwah ini, ada yang mengatakan bahawa dakwah itu hanyalah apabila kita menyampaikan Islam kepada non-Muslim. Sesama Islam kita tidak sebut sebagai dakwah. Sesama Islam disebut sebagai islah. Ada ulama yang berpendapat sedemikian. Dakwah hanya untuk
non-Muslim. Sebab apa? Perkataan dakwah itu bermaksud menyeru, mengajak, menjemput. Betul ke? Kita nak menjemput orang, kita jemput orang daripada jauh datang dekat. Betul tak? Daripada luar masuk ke dalam. Betul? Sebagai contoh. Silakan tuan masuk, silakan. Sila masuk tuan. Masuk je, masuk je. Tak ada orang, tak ada orang. Contoh, contoh. Contoh saja. Jadi bila kita sebut masuk, bila kita sebut dakwah, artinya apa? Mengajak orang yang di luar masuk ke dalam, itu dakwah. Ada ulama yang berpendapat sedemikian. Kita tidak jemput orang di dalam masuk dalam, betul tak? Silakan tuan masuk dalam. Tuan akan tanya dengan saya, nak masuk mana lagi? Aku memang ke dalam pun. Betul tak? Sebab ada ulama yang berpendapat dakwah ini hanya untuk non-Muslim. Boleh tak sepanjang sesi ini kita sempitkan sikit takrifan dakwah itu kepada takrifan ini? Boleh tak? Dakwah bererti kepada non-Muslim. Boleh? Untuk memudahkan kita nak buat perbincangan. Sebab saya akan fokus memang lebih kepada dakwah kepada non-Muslim. Boleh? InsyaAllah tuan-tuan puan. Sebab apa kita nak, tuan-tuan puan, kita nak belajar tentang dakwah ini tuan-tuan puan, terutamanya kepada dakwah dan Muslim. Sebab kalau kita belajar islah, teknik-teknik islah dan sebagainya, teknik itu hanya boleh kita gunakan untuk Muslim sahaja. Tapi tak boleh, kadang-kadang tak sesuai kita gunakan untuk non-Muslim. Tapi kalau kita belajar dakwah kepada non-Muslim, teknik yang sama kita boleh gunakan untuk buat dakwah, buat islah kepada sesama Muslim. Clear ke? Baik, tuan dan puan. Sebabkan masa pada hari ini agak singkat, jadi saya ringkaskan sesi perkongsian pada malam ini kepada tiga saja tuan dan puan. Tiga tips dakwah daripada Al-Quran. Itu saja saya akan kongsikan tuan dan puan. Tiga tips berdakwah daripada Al-Quran sendiri. Allah dah ajar kita macam mana cara sepatutnya kita berdakwah. Sebelum kita pergi kepada tips-tips dakwah daripada Al-Quran, saya nak tanya tuan dan puan, kita bincang. Dakwah ni penting ke tak penting sebenarnya? Dakwah ni penting ke ataupun dia sekadar picisan saja dalam agama Islam? Ataupun satu elemen yang besar? Elemen yang besar. Kita bincang. Al-Quran, Al-Quran. Saya tanya satu soalan dengan tuan dan puan. Al-Quran yang kita baca setiap hari itu, Al-Quran yang kita baca, sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Al-Quran diturunkan untuk siapa? Al-Quran yang kita baca setiap hari itu tuan dan puan, diturunkan untuk siapa sebenarnya? Untuk orang Melayu sahaja, betul? Ya ke? Bukan. Untuk orang Islam sahaja. Ya ke? Tidak. Jawapan dalam surah 2 ayat 185. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Apakah fungsi Al-Quran? Ada tiga. Pertama, hudan lin-nas. Petunjuk untuk sekalian manusia. Apa erti sekalian manusia? Termasuk Muslim dan juga non-Muslim. Setuju tak setuju? Sebab apa? Non-Muslim juga manusia. Jangan lupa. Bukan untuk orang Islam saja. Al-Quran yang kita baca setiap hari itu, tuan dan puan, yang kita amalkan tu, yang kita hafal ayatnya itu, bukan untuk diri kita sahaja, tetapi juga untuk non-Muslim. Persoalan. Macam mana Al-Quran yang sama, Al-Quran yang kita baca itu, yang kita hafal itu,
yang kita faham itu, yang kita sudah amalkan itu. Bagaimana Al-Quran yang sama nak sampai kepada non-Muslim? Persoalan. Macam mana? Macam Al-Quran kita dah baca tu nak sampai kepada non-Muslim? Macam mana caranya? Suruhlah orang beli Al-Quran sendiri, betul lah. Belilah Al-Quran sendiri, bacalah sendiri. Ya ke? Kalau itu jawapan kita, tuan puan, kalau itu jawapan kita, logik tak? Kita sebagai Muslim ni, ada tak kita tiba-tiba kita pergi baca Bible? Ada tak tiba-tiba kita pergi baca kitab Hindu, kitab Veda contohnya? Kitab Buddha, kitab Tipitaka contohnya? Ada tak? Tak ada. So macam mana kita nak expect tiba-tiba non-Muslim tiba-tiba nak beli Al-Quran, tiba-tiba nak baca Al-Quran, nak faham Al-Quran? Mungkin ada, tapi persentase yang sangat-sangat kurang. Jadi tidak dapat tidak, kita kena buat apa? Orang yang telah baca Al-Quran itulah yang kena sampaikan kepada non-Muslim. Betul ke tak betul? Setuju tak setuju? Setuju. Jadi persoalan, siapakah orang yang telah baca Al-Quran itu? Siapa dia? Orang Islam, betul? Siapa dia orang Islam pada hari ini? Kita, betul? Kita orang Islam pada hari ini, betul? Jadi tugas siapa? Tanggungjawab siapa nak menyampaikan Al-Quran kepada non-Muslim? Tugas siapa nak berdakwah kepada non-Muslim? Tugas? Jangan jawab kita. Sebab bila jawab kita, tuan dan puan, kita akan boleh lepaskan diri. Kita akan sebut kita. Kerana tak kena diri sendiri. Kita pada orang lain. Orang lain buatlah, aku tak payah. Tapi jawab saya. Tanggungjawab saya. Sebab saya, kita dapat lari dah. Tanggungjawab semua orang Islam kena berdakwah. Ini sunnah Nabi yang paling besar. Setuju? Menyampaikan Islam, mesej tauhid kepada orang yang dalam kegelapan, yang masih belum kenal Islam. Tuan-puan, insya-Allah tuan-puan, saya rasa saya tak perlu ulas panjang tentang kepentingan dakwah. Saya rasa tuan-puan dah faham kepentingan dakwah, kewajipan kita berdakwah. Kita perlu berdakwah kepada non-Muslim, betul? Cuma ini tuan-puan, saya mungkin akan kongsikan beberapa perkara, tips-tips dakwah yang based on pengalaman kami lah untuk berdakwah. Kami tuan puan dalam NGO Unity ni, tuan puan, kita biasa dengan non-Muslim berdakwah, masuk gereja, tokong-tokong Cina, kuil-kuil Hindu dan sebagainya untuk menyampaikan Islam. Tapi tuan puan, sayang dan saya sekarang terkilan dan sedih juga, ramai di kalangan pendakwah yang mengabaikan tata cara ataupun prinsip-prinsip pesanan Allah dalam Al-Quran apabila kita berdakwah. Apabila kita berdakwah tu tanpa petunjuk panduan daripada Al-Quran, orang akan lari daripada Islam, orang akan nampak Islam itu sangat kasar, keras. Tapi tuan dan puan, percayalah, apabila kalau kita betul-betul menghayati Al-Quran, belajar tips daripada Al-Quran itu, tuan dan puan, pengajaran nasihat daripada Al-Quran, kita akan dapat berdakwah dengan baik. Saya janji tadi, tuan dan puan, kita kongsikan 3 tips pengajaran daripada Al-Quran, tuan dan puan, insya-Allah. Yang pertama, tuan dan puan boleh buka dalam Al-Quran, dalam surah 16, surah An-Nahl, ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah sebut apa tuan dan puan? Allah sebut udu'u ila sabili rabbika, serulah semua ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seru semua ke jalan Allah, bukan ke jalan kamu, bukan ke jalan jemaah kamu, bukan ke jalan aliran kamu, bukan ke jalan parti kamu. Minta maaf tuan dan puan, ini pengajaran daripada Al-Quran.
Seru semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bil hikmah. Dengan cara bijaksana. Kita kena gunakan kebijaksanaan. Bukan sekadar kebijaksiniin. Clear ke? Kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah. Pengajaran ataupun nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau perlu kita berdebat. Kadang-kadang tuan dan puan dalam dakwah ini tidak dapat tidak. Kadang-kadang perlu ada juga tuan dan puan kita berbahas, kita berhujah dan sebagainya. Apabila sampai ketika itu, sampai masa kita perlu berbahas, Allah pesan apa tuan dan puan? Allah pesan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan mereka tuan dan puan dengan cara yang macam mana? Yang paling baik. Yang paling baik. Tuan dan puan, ini yang ramai tuan dan puan yang kita kadang-kadang abaikan. Kadang-kadang kita nak menang hujah. Kita nak menang hujah tapi kita kalah hati. Kita rasa kita boleh berhujah dengan dia. Kita rasa agama kita benar. Agama mereka batil. Jadi kita berhujah sampai hati dia rasa sakit, dia kecil hati. Ini pun bukan cara yang baik. Allah ajar kita dengan cara yang paling baik. Kalau kita pun, kalau perlu kita berdebat. Tuan dan puan, yang kedua, tips yang kedua daripada Al-Quran. Allah pesan kita, kepada kita tuan dan puan, nak berdakwah ini cari persamaan dahulu. Pada peringkat awal dakwah itu, fokus kepada persamaan. Dalam surah apa tuan dan puan? Surah dalam Al-Quran, surah ketiga. Surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab, datanglah ta'alu ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang bersamaan di antara kami dan kamu. Apakah kalimat yang sama itu tuan dan puan? Apa dia? Alla na'budu illallah. Dalam berdakwah tuan dan puan, pada peringkat awal kita perlu cari persamaan, bukan cari perbezaan. Kalau kita cari perbezaan dahulu, itulah yang akan timbulnya konflik. Timbul rasa tak best. Timbul rasa sensitif. Sebab apa? Cari perbezaan dahulu. Contoh kalau kita bercinta, contoh. Kalau kita ini dalam proses nak bercinta, nak kenal-kenal, apa kita buat selalu? Kita akan cari persamaan, betul tak? Dengan pasangan. Kita akan cari persamaan dengan pasangan, betul tak? Awak suka makan apa? Saya pun suka makan nasi goreng. Saya pun suka makan nasi goreng juga. Kita akan cuba cari persamaan. Awak suka makan apa? Saya suka makan nasi goreng. Dia cakap, saya tak suka nasi goreng. Nasi goreng tak best. Saya suka nasi lemak. Nasi lemak lagi best daripada nasi goreng. Apa berlaku? Awak suka color apa? Saya suka color pink. Saya pun suka color pink. Tiba-tiba lelaki pun suka color pink. Contoh. Nak cari persamaan. Betul tak? Sebab dengan persamaan kita akan dapat ngam. Kita akan dapat masuk. Allah juga pesan benda sama kalau kita nak buat berdakwah. Kita nak buat dakwah. Cari persamaan dengan orang yang nak didakwahkan. Persamaan yang bagaimana? Agama semua sama ke? Tak. Agama semua tidak sama. Tapi ada titik-titik nilai-nilai persamaan. Dengar betul-betul ? Agama tidak sama. Tapi ada nilai-nilai titik-titik persamaan. Clear ke? Yang bagaimana? Alla na'budu illallah.
yaitu menyembah, yaitu menyembah Tuhan yang satu, tidak menyembah selain daripada Allah. Ada kebersamaan macam tu? Ah, itu orang katanya lah. Ada kebersamaan dalam agama lain yang cakap sembah Tuhan yang satu, jangan sembah selain Allah? Ada, tuan dan puan. Saya akan kongsikan sekejap lagi, insyaAllah. Sebab bila kita belajar perbandingan agama, kalau kita belajar agama-agama lain, sebenarnya itu tidak melemahkan iman kita, sebenarnya tidak. Ini akan meningkatkan iman kita sebenarnya. Kalau kita kaji Bible, kalau kita kaji kitab Veda contohnya, kitab Buddha, Tipitaka contohnya, kita akan jumpa banyak persamaan dalam menyebut Tuhan itu satu. Saya beri contoh tuan-puan. Contoh, kalau kita berjumpa dengan orang Kristian contohnya, ini sebagai contoh sahaja, apa yang biasa kami buat dalam dakwah. Kalau kita jumpa dengan orang Kristian, kebiasaannya kita sebut apa? Kalau kita nak connect dengan dia lah, kita sebut, weh, saya, contohlah namanya David contohnya, apa-apalah kan, David, saya baca Bible kan, saya rasa menarik sangat Bible. Rasa menarik Bible. Sebab apa? Dia tanyalah sebab apa? Sebab saya lihat, saya tengok dalam Bible ada banyak persamaan dengan Al-Quran. Diorang akan jawab, diorang tanya, persamaan ni macam mana? Tahu tak? So bila diorang tanya, artinya diorang nak tahu. Ketika itu baru kita masukkan dakwah kita. Contoh, di dalam Book of Deuteronomy, contoh dalam Book of Mark, Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 29, the most important commandment yang disebut dalam agama Kristian, Jesus menyebut Shama Israelu Adonai Ilahaino Adonai Ihad. Itu bahasa apa? Bahasa Aramaik. Yesus tak cakap bahasa Inggeris tau, cakap bahasa Aramaik. Shama Israelu Adonai Ilahaino Adonai Ihad. Wahai kaum Israel, Adonai Ilahaino, sembahlah Tuhan yang satu. Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Juga disebut dalam Book of Deuteronomy, chapter number 6, verse number 4, Moses menyebut, ini dalam Old Testament, Nabi Musa menyebut, Moses, bagi mereka Moses lah, menyebut Shama Israelu Adonai Ilahaino Adna Ihad. Wahai kaumku, Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Dalam Al-Quran sebut apa? Al-Quran sebut apa tuan-tuan? Al-Quran sebut Kul huwallahu ahad. Dalam Bible kita jumpa tadi, dalam Gospel of Mark, verse number 12, chapter number 12, verse number 29, sebut apa? Adnai ihad, Adonai ihad, tahu tak? Dalam Deuteronomy verse chapter number 6, verse number 4, Adna ihad, Kul huwallahu ahad, Adonai ihad, Adna ihad. Arabic, Aramaic language, Arabic, Aramaic dan Hebrew language, ketiga-tiganya ajak Tuhan yang satu. Sama tak? Itu persamaan dalam agama Kristian yang ada. Rupa-rupanya bila kita baca perbandingan agama, oh, rupa-rupanya dalam Kristian pun suruh sembah Tuhan yang satu. Tuan dan puan, inilah dia persamaan yang kita kena cari dengan mereka. Kadang-kadang mereka tak tahu sebab apa.
sebab mereka pun tak mereka pun tak buka Bible. Mereka tak macam kita, Al-Quran tu sentiasa kita baca, tidak. Mereka tak macam kita. Jadi kita perlu sampaikan ini pada mereka. Clear ke? Contoh persamaan yang lain tuan puan, kalau kita lihat dalam kitab Hinduism, dalam kitab Hindu contohnya. Kitab contohnya dalam Chandogya Upanishad. Kantor nombor 6, Shloka nombor 2, mantra nombor 1. Ekam avadvitiyam, bahasa Sanskrit. God is one without a second. Sama juga macam Qul huwallahu ahad. Dalam Bible juga tuan dan puan, dalam Book of Exodus chapter number 20 verse number 3 to 5. Juga dalam Book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9. Do not make any graven image from the sky above you, from the earth beneath you, from the water underneath the earth. Do not bow to them, nor serve them, for I am your Lord, I am a jealous Lord. Keluar tak saya kata tadi? Faham kan? Dalam Bible sebut apa? Jangan kamu sembah sesuatu apa pun yang daripada langit, daripada bumi, daripada air. Jangan sembah. For I am your Lord, aku Tuhan kamu. I am a jealous Lord. Aku Tuhan yang cemburu. Dalam Bible sebenarnya ada perkara-perkara begitu. Sama macam apa? La ilaha illallah. Jangan mensyirikkan Tuhan. Ada Tuhan itu satu. Kita lihat lagi tuan-tuan puan dalam kitab Veda. Dalam kitab Hindu, contohnya dalam Brahma of Hinduism, Brahma Sutra of Hinduism, ada satu nasihat yang agak menarik, yang menarik. Ekam Brahm Dvitya Naste Nina Naste Kinchan Bhagwan Ekihe Dusra Nehihe Nehi Nehi Jarabi Nehi. Faham ke? Sebut apa? Ekam Brahm, Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak, sama sekali tidak ada. Sama macam apa tuan puan? Sama macam apa? Qul huwallahu ahad, tahu tak? La ilaha illallah. Ini tuan puan kalau kita belajar perbandingan agama. Kalau kita guna cara ini kita nak berdakwah, insya-Allah mudah orang nak terima. Sebab apa? Dalam kitab mereka sendiri ada. Selama ni mereka tak tahu. Mereka tak baca. Kita yang mengkaji, kita tahu. Sampaikan kepada mereka. Ada persamaan. Itu tuan puan, kita cara kita berdakwah, insya-Allah tuan puan. Tips yang ketiga tuan puan, yang pertama tadi kita recap balik. Yang pertama tadi apa? Dalam surah 16 Al-Nahlu ayat 125. Yang kedua tadi dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 64. Yang ketiga dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 108. Ini sangat-sangat penting tuan dan puan. Allah sebab apa tuan dan puan? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cerca maki sembahan orang lain. Selain daripada Allah. Jangan kamu cerca. Ya, kita tahu. Ya, kita percaya agama kita benar. Allah Tuhan yang satu. Segala apa yang mereka sembah itu semua batil. Tapi jangan kamu cerca. Allah pesan ni tuan dan puan. Jangan hina sembahan orang lain selain daripada Allah.
Nescaya mereka akan menghina Allah dengan melampaui batas. Mereka akan hina Allah dengan melampau tanpa ilmu. Sebab apa? Sebab kita hina sembahan mereka, mereka hina Allah. Kita hina mereka tak apa. Tahu tak? Sebab apa? Tuhan itu mereka, Tuhan yang batil, bukan Tuhan yang sebenar. Tapi apabila mereka kembali menghina Allah, itu jadi masalah. Sebab ketika itu mereka hina, sebab apa? Perasaan marah mereka, emosi mereka. Tahu tak? So mereka hina Allah tanpa mereka kenal siapa itu Allah. Itu bahaya tuan dan puan. Sebab itu tuan dan puan, apabila kita berdakwah, jangan sesekali menghina. Saya pesan juga pada diri saya tuan dan puan. Kita sedih tuan dan puan apabila kita lihat social media contohnya kan. Kita lihat komen-komen di Facebook, di Instagram dan sebagainya, Twitter dan sebagainya. Saya faham mungkin ada niat yang baik nak berdakwah. Tapi kadang-kadang cara berdakwah itu sampai menghina sembahan orang lain. Itu satu benda yang Allah tidak ajar, Nabi tidak pernah ajar perkara begitu tuan dan puan. Jadi kita dalam berdakwah tuan dan puan, kita kena jaga akhlak kita. Jaga akhlak kita tuan dan puan. Saya nak tanya tuan dan puan satu soalan, satu soalan. Orang non-muslim kan, non-muslim, kalau dia nak kenal Islam, apakah kitab pertama yang dia akan baca? Apa dia? Orang non-muslim ni, non-muslim, orang bukan Islam, nak tahu tentang Islam, apakah kitab pertama yang mereka akan baca? Apa dia? Al-Quran ke? Tak. Tiba-tiba nak baca Al-Quran ni. Ke Sahih Muslim? Ke Sahih Bukhari? Apa dia? Dia akan baca kitab Abdullah. Dia akan baca kitab Arifin. Dia akan baca kitab siapa lagi? Abdul Manan contohnya. Abdul Talib. Dia akan baca kitab Zakiyah. Dia akan baca kitab Fatimah. Faham ke tak faham ni? Dia akan tengok perangai orang Islam. So kita ni lah kitab-kitabnya. Faham ke? Kita ni jadi kitab-kitab. Mereka akan baca kita. Mereka akan tengok perangai orang Islam. So tuan dan puan, jadilah kitab bergerak yang baik. Supaya mereka, apabila mereka baca kita, mereka dapat lihat keindahan Islam. Janganlah bila mereka baca kita tu, dia nampak, eh buruknya Islam ni, teruknya Islam ni, bengisnya Islam ni, ekstrimnya Islam ni. Faham ke? Kita kena jaga akhlak kita tuan dan puan. Kalaulah kita tak mampu nak berdakwah tuan dan puan. Kalau kita tak mampu nak berdakwah pun, tak, memang tak mampu langsung. Nak turun padang berdakwah pun tak boleh, nak bagi sumbangan untuk dakwah pun tak boleh contohnya. Tak bolehlah kita berdakwah pun. Contohlah. Setidak-tidaknya paling kurang jagalah akhlak kita. Bila orang non-muslim tengok kita tu, dia akan lihat keindahan Islam. Itu pun satu dakwah yang hebat. Tuan-tuan dan puan, saya rasa ada masa sikit, beberapa minit lagi lah insyaAllah. So saya rasa saya dah kupas sedikit tadi tentang tiga peringatan daripada Al-Quran tentang berdakwah. Saya kongsikan sikit-sikit lagi tuan dan puan, setakat masa yang ada, setakat masa yang mengizinkan. Bila kita berdakwah, diorang kadang-kadang tuan dan puan, diorang akan, kan kita sebut tadi, Alla na'buda illallah, tidak sembah selain Allah, tahu tak? Tadi kita dah buktikan kepada mereka, kita dah sebut kepada mereka bahawa sembah Tuhan yang satu. So mereka akan tanya juga, siapa dia Tuhan yang satu? Kita akan jawab, Allah. Siapakah itu Allah? Kalau tuan dan puan ditanya macam tu, apa tuan dan puan nak jawab? Kalau non-muslim tiba-tiba sekarang ni, non-muslim jumpa dengan tuan dan puan, tanya tuan dan puan, siapakah itu Allah? Bagi tahu saya, siapakah itu Allah?
Apa tuan puan nak jawab? Sempat tak kita nak sempat tak kita nak kupas sifat 20 dengan dia? Sempat ke? Ataupun apa cara tuan puan nak cerita tentang dakwah kepada dia? Sifat 20 memang bagus. Tauhid 3 dan sebagainya itu inilah cara nak kita nak memahamkan tentang akidah, betul? Tapi apa cara yang ringkas, yang ringkas supaya non muslim ni faham tentang Allah? Kita gunakan sahaja surah Al-Ikhlas. Itu yang paling mudah, betul tak? Surah Al-Ikhlas. Dalam itu sudah merangkumkan dah compact tentang Allah. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Yang pertama tuan dan puan, kita kena sebut pada mereka Allah ini sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang, pengasih dan penyayang. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Dalam Al-Quran tuan dan puan, Allah sebut perkataan apa? Qul huwallahu ahad. Betul tak? Ahad dalam bahasa Arab apa artinya? Kalau satu dalam bahasa Arab apa dia? Wahid. Betul tak? Tapi kenapa Allah guna ahad? Ahad bererti tunggal. One without a second. Tidak ada dua, tidak ada, tidak ada tiga, tidak ada empat, tidak ada lima. Satu, satu saja. Tunggal. So kita kena explain pada mereka macam ni. Yang pertama, Tuhan itu satu. Tidak ada duanya. Kita bagi tahu pada mereka logik. Kenapa Tuhan itu perlu satu? Sebab kalau Tuhan itu banyak, akan berlaku masalah. Sebagai contoh, kalau Tuhan yang satu, kalau Tuhan itu banyaklah, Tuhan satu, satu Tuhan ini nak kata bagi gempa bumi dekat titik di air. Tapi Tuhan lagi satu kata jangan, jangan, malam ni ada program. So Tuhan dengan Tuhan dah clash. Betul tak? Itu kalau dua Tuhan. Kalau tiga Tuhan, empat Tuhan, lima Tuhan, lagi masalah. Betul tak? So gunakan logik pada mereka. Gunakan logik. Tuhan itu tidak dapat tidak, mesti satu. Sebab kalau lebih dari satu, akan jadi masalah. Betul tak? Okey. Yang kedua, apa ayatnya? Allahu Samad. As-Samad artinya apa tuan-tuan? Kita boleh sebut tuan-tuan, Allah ini tidak ada mula, tidak ada akhir. Dan Allah tidak bergantung dengan apa sekalipun. Tetapi semua makhluk bergantung kepadanya. Allah tak bergantung kepada apa sekalipun. Tapi semua makhluk bergantung kepada Tuhan. Allah tidak perlu makan, Allah tidak perlu minum. Allah tidak perlu berehat, Allah tidak perlu tidur. Allah tidak perlukan pasangan. Allah tidak sama macam manusia. Allah tidak memerlukan apa-apa. So, apa logiknya? Apa logiknya? Kalau Tuhan tu perlukan apa-apa, contohlah kalau Tuhan perlukan makan, betul tak? Kalau Tuhan perlukan minum, akhirnya Tuhan perlu pergi ke tandas. Logik tak? Tak logik Tuhan pergi ke tandas. Hilanglah kemuliaan Tuhan tu. Tak ada kemuliaan Tuhan, Tuhan pergi ke tandas. Betul tak? Itu logik. So, Tuhan tidak bergantung dengan apa-apa sekalipun. Yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak ada ibu bapa dan juga Tuhan tidak ada anak. Tuhan tak ada ibu bapa dan Tuhan tak ada anak. Kenapa? Sebab kalau Tuhan ada ibu bapa, artinya logik tak Tuhan ada ibu bapa? Artinya kuranglah kekuasaan Tuhan. Contohlah kalau Tuhan itu ada bapa dan ada ibu dan bapa. Bapa Tuhan pun panggil, "Tuhan, sini Tuhan." So dia pun datang. "Ya mama, ya papa." So dah tak ada power dah Tuhan.
Tuhan juga tak logik ada anak. Sebab kalau Tuhan ada anak, dia akan lahir baby-baby God. Ada anak-anak Tuhan. Anak Tuhan ni bila dah besar, dia akan bergaduh. Siapa nak jadi Tuhan? Siapa nak jadi Tuhan? Betul tak? Macam cerita Thor dengan Loki. Jadi masalah, betul tak? Ayat keempat tuan dan puan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada apa pun yang sama, yang serupa macam Tuhan. Tidak ada sama, tidak ada perkara yang sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perkara kita dapat nampak, itu bukan Tuhan. Apa tangan kita dapat sentuh, itu bukan Tuhan. Apa kita dapat dengar, itu bukan Tuhan. Kalau kita pejamkan mata, teman-teman, kita bayangkan sesuatu, itu apa saja kita bayangkan, itu bukan Tuhan. Sebab walam yakullahu kufuwan ahad, tak ada apa yang sama macam Tuhan. Kita nampak, itu cara kita nak explain secara mudah siapakah itu Allah, konsep ketuhanan dalam Islam. Tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan sekarang dah 8.12, setakat itu saja tuan dan puan perkongsian saya pada hari ini, insyaAllah tuan dan puan. Semoga kita dapatlah berdakwah dengan hebat lagi insyaAllah tuan dan puan. Tambahkan ilmu-ilmu kita insyaAllah tuan dan puan. Sebagai bullets-bullets kita nak pergi berdakwah, sampaikan Islam kepada non-Muslim insyaAllah tuan dan puan. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.